Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah jadwal terapinya anak kami, si Bangkit. Nanti sekalian ke PRI dan maketin. Kalau pakai BRI tabunganku memang harus gini, teman-teman. Datang langsung ke banknya, terus kemudian ambil antrian, menuliskan kertas transaksi, nanti langsung ke teller. Ribet ya, teman-teman ya. Cuma ya bismillah. Ini adalah ikhtiar bahwa kami kepengin jauh dari riba. Karena kalau pakai BRI tabunganku itu benar-benar murni uang kita, tidak ada biaya admin ataupun bunga tiap bulan. Oh ya, ini kami terpaksa pindah dari BRI Popongan ke BRI yang depan SMP 2 ya, teman-teman ya. Karena yang BRI Popongan tadi antriannya panjang sekali, dan di sini kami dapat antrian nomor 52. Insya Allah lebih cepat. Karena sering sekali saya tuh datang ke bank BRI dan antri langsung ke teller, saya tuh sampai akrab dengan Pak Satpam yang ada di bank BRI. Ini lah ngerti ya, mesti ngerti kok enggak ya. Saya ngunyeng-ngunyengnya sami jenengan. Alhamdulillah, karena bantuan beliau yang saya ceritakan di video-video kemarin, Bangkit datang ke rumah sakit, langsung bisa ke tempat terapi dan tidak perlu mengantri. Ini kami sengaja datang ke tempat terapi itu lebih cepat dari jadwalnya si Bangkit. Tujuannya adalah supaya saya bisa mengkondisikan dia terlebih dahulu terhadap lingkungan terapi yang ada di rumah sakit, sehingga saya berharap dia tidak nangis saat proses terapi. Gilirannya Bangkit terapi nanti adalah setelah dari putra putri dari ketiga ibu-ibu. Oh ini, halo. Ya, teman baru ya Bangkit ya. Di sini itu saya bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat yang Masya Allah sabar dan ikhlas memperjuangkan tumbuh kembang putra-putrinya. Masya Allah, semoga apa yang mereka usahakan berbuah pahala di sisi Allah. Ayo, Rene, baik. Ayo, kenalan saya apa? Ayo, kenalan saya apa? Iya, kenalan saya apa? Cepet lho kok. Pelan-pelan, turun pelan-pelan. Inilah ada teman baru, ini namanya siapa ini? Kamu nam? Hah? Oh, siapa ini? Dedek. Dedek gimana? Sambil menunggu saya makan dulu. Kini saatnya gilirannya Bangkit terapi. Saya mau mengkondisikan dia terlebih dahulu ke ruangan terapi. Semoga cara saya ini bisa berhasil bikin dia tidak nangis selama proses terapi. Bismillah. Ini apa mainan? Loh, kepala apa ini tuh? Mahal yang ini Pak, 60-an ribu. Ada buah Mas. Ada buah. Kedinginan juga sih. Pisang. Nanti belajar sama Pak Yogi lagi ya. Ini terlalu dingin, Pak. Oh, terlalu dingin. 29 gitu.
belajar sama Pak Yoke ya. Ibu tunggu di luar, oke ya? Semangat ya. 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 Salim dulu, ibu tunggu di luar situ ya. Sama Pak Yoke, sama Pak Yoke. Oh, semangat ya. Tidak apa-apa. Ibu. Ibu di sini ya, ibu di sini ya. Pintu sudah ditutup, saatnya bangkit belajar bersama terapisnya di dalam. Selama 11 menitan di awal, dia masih teriak-teriak nangis, tidak mau belajar dan belum mau dikondisikan di dalam. Jadi ini videonya saya skip saja ya. Alhamdulillah, waktu terapinya sudah hampir selesai. Tadi juga bangkit hanya nangis di 10 menitan di awal saja. Dan ini dia si Bangkit. Halo Bangkit. Nyari bapaknya lagi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, lega. Tenang sih Bu, sudah tenang sih nangis di awal. Ya Allah. Apa itu? Mulai mau belajar. Tadi belajar apa Pak? Itu. Oh, kemarin tuh tak belikan Lego tapi yang murahan itu Pak. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya yang penting bisa dipakai di rumah sih Bu, kayak gitu. Jadi kotak matanya juga lumayan ada, diajak interaksi itu sudah mulai ada, bukan merokok yang kayak kemarin itu. Tapi ngecasnya masih. Batuk sih Pak Jiru. Gerah ya Pak ya. Dari tadi pagi belum kan Bu? Belum minum. Belum. Terus kontak matanya agak panjang hari ini tadi. Alhamdulillah. Terus misalkan diarahkan gitu 1-2 keping gitu mau. Misalkan diarahkan itu yang harusnya salah, ininya tetap dimasukin, nggak dibangkitin. Jadi taruh sini loh, yang ini gitu digeser beberapa keping itu mau. Cuman kalau beberapa kali ya nggak mau, maksudnya masih mau. Karena itu maunya ini gitu. Nah ini loh, terus saya arahkan untuk digeser gitu. Tapi kalau beberapa itu ada yang sini Mas Bangkit sebelah sini, saya nunjuk aja itu sudah mulai ada otomatis kan ada bahasa untuk pemahamannya kan sudah mulai ada cara pemahaman sederhana, oh ini taruh sini, oh ini diambil, oh ini dimasukkan sini gitu. Dan nanti seiring berjalannya waktu kalau pemahamannya bagus nanti tinggal untuk latihan pengucapannya itu gitu, nanti sambil jalan juga. Dan nanti di rumah dikenalkan yang pertama untuk anggota tubuh dulu, anggota tubuh dulu aja. Nanti kalau setelah tahu, nanti bisa saya cek di sini. Tadi anggota tubuhnya sampai mana, sudah tahu apa belum? Soalnya tadi belajar di dalam hidung, mata, mulut, itu masih belum mau menunjuk. Nah, ini PR-nya itu anggota tubuh dulu. Gitu, sama perintahnya tetap perintah sederhana di satu tahap ambil, masukkan, lepas, pasang, seperti itu. Itu nggih. Jenengan sudah capek Pak. Anu besok kalau mau terapi jenengan mak istirahat dulu, minum dulu baru terapi bangkit enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Nanti gambar kok dik banget kan terakhir. Enggak apa-apa. Soalnya saya kasihan jenengan nanti jenengan ngurusin anak saya dan anak-anak yang lain jenengannya yang saya. Jadi sehat ya Pak ya. Iya, semuanya sehat. Itu tadi ya Bu ya. Alhamdulillah ada kemajuan rakitang dikit. Iya. Akhirnya itu tadi, nangisnya sudah udah terlalu yang kemarin. Gitu nih. Iya, Pak. Enggak apa-apa, udah hebat banget hari ini. Hari ini udah hebat ya. Ada temennya sama Pak Yoki ya? Tuh, minum banyak tau. Kalau kemarin itu mau tak bersih, apa tak anu kasa itu loh. Itu jari saya itu malah digigit. Terus lama-lama enggak mau malah geget ngenten, enggak mau dibuka mulutnya. Ya nanti kalau pas di sini saya masaknya diikat enggak apa-apa. Jadi sifat terus sama deh Pak. Atau kalau pas masak nyuwun videonya biar bisa tak tiru gitu di rumah gitu, gimana ya, Pak? Nanti saya ajarkan aja. Nanti kalau misalnya masak sudah selesai, nanti saya ajarkan di dalam. Oh, gitu ya. Jadi Pak. Alhamdulillah, waktu terapi sudah selesai. Setelah ini kami mau maketin dulu di kantor pos, lalu kemudian tinggal jemput Mbak Fatimah.